Hai guys, hari ini aku sedang berada di Ocean Park, yaitu salah satu tempat bermain di Hong Kong, taman bermain ya, kayak Dufan kalau di Indonesia. Dan aku mau naik ini. Ini adalah Hair Racer, roller coaster yang paling ekstrim di Hong Kong. Letaknya ada di puncak gunung di tengah lautan, dan biasanya kalau naik roller coaster ini aku selalu membuka mata sambil ngeliat. Jadi sensasi dibanting-banting ke tengah lautan dan naik lagi dibanting lagi itu kerasa banget guys. Dan setiap kali kesini aku senang banget nyobain ini guys, kalau yang lainnya nggak begitu. Jadi aku ntar mau naik kesini dan coba bawa kamera. Aku mau mutin kameranya dan lihat dari atas gimana. Aku siap-siap pegang kameraku begini, dan padahal itu aku pasti ngumpet ya tangannya, juga aku masukin ke kaitkan ke tangan seperti ini dan pegang seperti ini. Sepertinya pegang sambil pegangan itu masih kedeteksi sama CCTV-nya mereka. Dan alhasil pas roller coasternya udah jalan dan persiapan mau nanjak, dia berhenti sendiri lalu mundur lagi, dan aku akhirnya di stop buat dibukain pengamannya. Lalu dia bilang kameranya taruh dulu gitu, baru tutup lagi dan roller coasternya mulai jalan lagi seperti biasa. Coasternya tuh berhenti dan semuanya pada ribut, oh kenapa nih, kenapa. Terus ada petugasnya nyamperin, terus buka pengamannya, nyamperin aku, terus buka, terus suruh aku taruh kameranya. Waktu tahun lalu aku ngumpetin kamera yang kotak kecil yang seperti ini, aku berhasil nyelundupkan ke dalam roller coasternya. Aku tadi taruh lagi ke tas dan baru bisa roller coasternya mulai jalan lagi seperti biasa. Teman-teman jangan coba-coba ya, mungkin mereka takutnya kalau kamera kita atau ada handphonenya jatuh atau gimana gitu. Tapi jangan coba-coba ya guys, bawa kamera ke itu, nggak diomelin, nggak diapa, cuman dengan secara halus silahkan taruh kameranya gitu aja kok. Jadi acaranya naik roller coaster yang itu udah tadi, tapi nggak sampai bawa kamera. Bye bye.